Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur Wong Deso Channel dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Hari ini saya berada di Desa Sanding Rowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, teman-teman. Desa Sanding Rowo ini salah satu desa di Kecamatan Soko yang dapat pangeran dari Bengawan Solo, teman-teman. Dan sebagian dapat pangeran dari Sumur Bor. Dengan demikian, masyarakat petani di Desa Sanding Rowo bisa menanam padi 1 tahun 3 kali, teman-teman. Nah, sekarang ini saya berjalan dari perempatan Desa Sanding Rowo ke selatan, teman-teman, sambil melihat-lihat kondisi di lahan pertanian di Desa Sanding Rowo. Nah, seperti ini, teman-teman. Sebagian yang di selatan Desa Sanding Rowo, rata-rata padinya baru menguning. Nah, ini ada sebagian yang sudah dipanen, teman-teman. Ini lokasinya di timur desa, perbatasan antara Desa Kenongosari dan Desa Sanding Rowo. Ini muka banyak di sini. Saya infokan kembali kepada teman-teman juga pemirsa di rumah. Hari ini tanggal 7 Oktober 2024. Harga gabah di Desa Sanding Rowo 6.800, teman-teman, per kilogramnya. Nah, ini pangkalan gabah di timur desa Sanding Rowo, teman-teman.
sekian dulu teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman juga pemirsa di rumah. Silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.